Di Lebak tuh ya masih jadi pertanyaan satu. Ada nggak sih orang-orang yang berprestasi? Ada nggak Pak? Banyak kan? Nah makanya kita hadirkan salah satunya di podcast kita ini. Seorang yang datang dari Kabupaten Lebak tentunya. Dan dia punya prestasi. Kenalan yuk langsung. Malam Teh. Halo Teh, malam juga. Kabar baik ya? Alhamdulillah. Saya manggilnya apa nih? Cynthia Paramita. Cynthia Paramita. Cynthia aja. Cynthia ya. Oke. Kelihatan sih kabarnya pasti baik ya. Alhamdulillah. Datangnya berapa tadi? Tadi jam 8. Jam 8 ya. On langsung. Oke, okay. Teh Cynthia, saya senang banget bisa kenalan sama Teh Cynthia. Terus tadi juga kru manajemen udah kasih ini loh Instagramnya. Dan saya tadi stalking tentang profil ya Teteh gitu kan ya. Profil tentang komunitas yang Teteh bawa hari ini juga, yang nanti akan apa namanya ya diperkenalkan kepada seluruh yang menonton podcast kita ya, bahwa di Kabupaten Lebak ini ada loh ternyata komunitas pemuda Lebak berprestasi. Wih, keren banget. Di podcast Mutatuli membincang seni tradisi dan budaya. Oke. Teh Cynthia, boleh dong diceritain apa namanya ya? Perjalanan hidup. Aduh ya Allah, berat banget. Perjalanan hidup Teh Cynthia dengan segudang prestasinya, sampai nanti di segmen 2 kita ngobrol soal komunitas pemuda Lebak berprestasi ya. Oke, okay. Dari kapan nih kak? SD, SMP? Boleh ceritain aja, nggak apa-apa dari okay. TK, dari pas mau lahir, nggak apa-apa ceritain aja di sini bebas. Oke, Cynthia lahir dari Lebak ya, tanggal 11 Februari 98. Okay. Sekarang alhamdulillah masih 24. Masih 24 gitu, ya. Berarti tahun depan sudah seperempat abad. Oh iya, benar 25 gitu. Terus Cynthia anak pertama dari 3 bersaudara. Cynthia dulu SD-nya di Binong, Desa Binong di Maja, Kecamatan Maja. Di Maja. Ya. SMP-nya? SMP 3 Rangkas. SMP 3 Rangkas. SMA-nya? SMA 1 Rangkas. SMA 1 Rangkas. Nah, kita ngobrolnya dari SMA aja deh. Boleh, siap. Durasi. Okay. Dari SMA ya kita ngobrolnya. Dari SMA tuh udah punya prestasi apa sih? Waktu SMA tuh ada lomba karya tulis ilmiah, itu opsi tingkat kabupaten. Pertama kali dapat piala itu tentang LKTI gitu. Jadi apa tuh LKTI itu? Lomba karya tulis ilmiah. Okay. Judulnya waktu itu meneliti tentang larva Aedes aegypti yang jentik-jentik nyamuk di bak mandi. Itu kan tuh ubek-ubek gitu bak mandinya? Enggak, kita saring gitu. Oh, disaring. Iya, diambil gitu. Terus dikasih ekstrak limbah dari biji alpukat seperti itu. Jadi kita teliti mati nggak nih larva gitu. Ternyata mati gitu. Nah itu yang kita teliti, akhirnya menang juga di tingkat kabupaten. Terus tingkat kabupaten ya. Lalu ada seleksi lagi di tingkat provinsi. Waktu itu opsi tingkat provinsi. Alhamdulillah di provinsi itu juara 2 gitu. Juara. Ya. Mengambil tema yang sama juga. Ya, jadi dari yang dari kabupaten kan kamu bawa ke provinsi dan juara 2. Juara dokter SMA. Jangan loh perempuan seperti ini berkutat di dunia kayak larva, jentik, kayak gitu-gitu. Banyak. Tuh bagi saya pribadi ya, kayak gitu, jijik gitu. Iya ya, kan? Itu kan? Geli sih kamu ini. Itu dia makanya, tapi buat Cynthia itu hal yang menarik untuk diteliti. Iya, ya? Menarik banget. Okay. Karena case-nya tuh, kasusnya itu tinggi gitu. Karena kan Aedes aegypti ini penyebab DBD. Nah, kita ingin membuat solusi gitu, membuat kreativitas dengan ide-ide yang kita buat ini gitu ya. Meskipun idenya masih penelitian sains dasar ya, kayak masih benar-benar dasar sekali. Tapi setidaknya kita udah mencoba untuk memberikan solusi gitu. Oke. Itu waktu SMA. Abis dari, ada lagi gak selain itu? SMA cuma itu aja. SMA yang paling diinget yang itu ya. Oke. Saya yakin pasti banyak sih yang lain-lainnya juga ya. Momen-momen yang membuat kamu menjadi seorang yang berprestasi lah ya. Iya. Dari SMA perjalanannya ke? Universitas Brawijaya di Malang. Wih, keren Brawijaya. Oke. Terus ambil apa waktu itu jurusan? Waktu itu ambil biologi, Kak. Emang suka ya? Iya. Kenapa nggak kedokteran sekalian? Saya dulu kedokteran, Kak. Pengennya gitu. Oke, terus? Jadi waktu lulus SMA tuh pengennya masuk kedokteran. Uh-huh. Cuma karena mungkin belum rezeki. Bukan mungkin, memang bukan rezeki gitu. Akhirnya masuk di kedokteran. Sebenarnya SBMPTN itu pilihannya yang pertama kedokteran, kedua kedokteran, ketiga biologi. Nah, yang lulus tuh ketiga ini, biologi ya. Brawijaya gitu. Di masukkan nggak ke kurikulum vitae kamu soal
lomba karya tulis ilmiah itu? Oh iya, banyak okay. banyak. Jadi di kurikulum Cynthia itu banyak prestasi-prestasi Cynthia, terutama di bidang kepenulisan karya tulis ilmiah. Emang kamu seneng nulis gitu ya? Iya. Nulis dan biologi disatuin, jadi makanya karya ilmiah, iya, gitu kan? Benar. Oke. Okay. Gitu. Oke. Yang paling menarik waktu itu penelitiannya tentang apa? Yang paling menarik itu tentang membuat alat. Membuat alat. Jadi ini. Ini waktu SMA atau udah kuliah? Kuliah. Oh, kuliah. Oke. Okay. Karena di Universitas Brawijaya itu banyak sekali inspirasinya, Kak. Jadi Cynthia juga sangat beruntung gitu ya, bisa kuliah di sana dengan inspirasi segudang itu. Kita buat alat, kolaborasi. Karena Cynthia kan backgroundnya biologi, nggak bisa bikin alat gitu, nggak bisa bikin apapun gitu berbau kimia, fisika. Nah, akhirnya satu tim dengan teman-teman yang dari instrumentasi, dia seperti teknik elektro gitu, dia yang buat alatnya, Cynthia di bagian hamanya, hama atau hama serangga kayak lalat buah, terus serius pertanyaan yang dari tadi ini banget, kamu nggak jijik megang-megang begituan? Enggak, serius? Enggak, karena tapi Cynthia tuh pernah neliti ulat juga. Ulat itu awalnya jijik, Kak. Jijik. Oh my god. Itu waktu... Aduh, ampun banget deh kalau udah ngomongin ulat. Itu oke, terus itu ulat itu apa ya? Meskipun dia ukurannya kecil, 1 cm kurang, itu kayak bu saya enggak tega gitu. Itu kan waktu PKL di Kementerian Pertanian ya. Oke. Okay. Aduh, ini neliti ini kecil banget. Bu, nanti mati enggak kalau dipegang? Enggak, kata itu. Udah Mbak jijik, tapi sebenarnya alasan Cynthia aja sih gitu. Karena Cynthia jijik ke ulat ini, Cynthia mengalihkan, "Bu saya jijik padahal takut sebenarnya." Bu ini mati enggak ya, Bu? Gitu kan. Terus akhirnya, "Enggak, coba aja pegang." Bu. Akhirnya dipegang, lama-kelamaan ternyata biasa kah dari ulat itu. Oh, jadi terbiasa lah ya sekarang. Bisa karena terbiasa dan motivasi Cynthia waktu itu. Cynthia yakin kalau neliti ulat ini itu yang akan menjadikan karya Cynthia untuk berprestasi lagi gitu. Okay. Karena hasil penelitian itu nanti Cynthia bawa ke beberapa ini, ke beberapa lomba kayak di Korea, di Turki, di Oh, jadi kamu udah pernah lomba ke sana? Iya, tapi online. Karena waktu itu saatnya pandemi, oh, iya, waktu betul. Itu. Jadi kita online aja okay. gitu. Oke. Nah, saat itu kamu bikin alat apa? Oh, yang bukan ulat ya. Kalau alat itu bikin penarik hama. Jadi trapper. Dulu tuh kita namanya trapper birds. Itu nge-trap hama yang menyerang apel. Karena di Malang itu iya, tempatnya apel. Iya, apel banget gitu. Jadi petani itu sering terserang itu gitu. Jadi kita buat alat itu, ya udah gitu, Kak. Jarang ya. Trap itu. Jarang loh ada perempuan yang memang terjun langsung ke dunia pertanian kayak gini. Iya. Boleh sih kamu. Banyak sebenarnya kok, Kak. Cuma mungkin ya itu dia dan ya saya tahu di Kabupaten Lebak yang paling menonjol ya kamu gitu kan. Kalau yang lain mungkin ya oke, tidak terekspos lah. Iya, mungkin belum. Belum. Mudah-mudahan nanti ada next in dia ya. Amin. Kita cerita soal kamu lomba sampai ke Korea dan Turki gitu. Iya. Kalau pas Korea itu tim biasanya, Kak. Jadi tapi idenya itu based on dari risetnya Cynthia gitu. Ketika Cynthia PKL di Kementerian Pertanian, itu yang Cynthia bawa. Tapi Cynthia juga butuh teman-teman karena kita kalau registrasi ke lomba internasional tuh mahal, Kak. Nyampe 2 juta lebih gitu. Okay. Jadi kita biasanya iuran 400 gitu. Oh, tapi dari kantong pribadi gitu. Iya, tapi nanti diganti sama UB gitu, sama universitas. Okay, kalau dapat gold itu kalau misalnya kita dapat gold medal itu nanti dikasih 10 juta. Jadi kan itu memotivasi kita gitu. Udah berkali-kali lipat nih uang kembali gitu. ajang mahasiswa itu ajang untuk mencari itu juga gitu, mencari ya lumayan kan Kak. Gitu. Bisa dipungkiri namanya perempuan kodratnya seperti itu, jangan aneh. Iya oke. Okay. Ya tapi sebenarnya tujuan Cynthia ikut lomba-lomba itu untuk menjadi mahasiswa berprestasi di Universitas Brawijaya, bukan tujuan uang gitu kan? Karena kalau untuk uang sendiri itu apa bonus ya? Lah. Bonus ya benar. Tapi pengalaman, terus jiwa kompetitif kita terasa, kita bisa suatu hari nanti mungkin bisa menginspirasi orang-orang gitu. Jadi kita juga punya pengalaman itu yang ingin Cynthia share. Tapi sebenarnya Cynthia ikut lomba sana sini untuk itu sih, untuk menjadi mahasiswa berprestasi, gitu. The most outstanding student di Brawijaya. Ya, itu. Okay. Waktu pas di Korea gimana hasilnya? Di Korea itu ada dua dapatnya, ada silver medal sama gold medal. Oh, menang ya? Iya. Wih, keren. Karena biasanya invention itu menang semua, Kak. Yang membedakan tuh gold, silver sama bronze gitu. Itu kalau untuk internasional biasanya emang kita hanya menambah relasi. Tapi ada lagi nanti lomba karya tulis ilmiah tingkat nasional itu jauh lebih kompetitif gitu. Karena itu seleksinya ketat sekali gitu. Ya. Jadi di Korea kamu dapat gold sama silver ya. Iya. Di Turki gold medal juga. Gold medal juga dengan membawa tema yang sama itu. Iya, dengan ulat itu. Cuma kita ubah sedikit gitu. Karena
Kalau di bidang kepenulisan atau bidang inovasi itu, kalau kita ide penelitian saja kadang tidak cukup kak, jadi harus diintegrasikan dengan teknologi. Nah, biasanya di bagian teknologi ini kita membuat ide, jadi idealis banget, jadi gagasan gitu, gagasan. Tapi kita udah punya hasil riset nih, kalau dikombin dengan teknologi IoT gitu, atau sesuatu yang berhubungan dengan internet yang memudahkan usernya itu bisa lebih gitu kak. Kayak itu dapat nilai tambah ya di penilaian karya tulis kamu ya. Berarti waktu ke Korea dan ke Turki itu kamu mengirimkannya karya tulisnya? Iya, karya tulisnya. Terus itu berapa lama seleksinya? Paling 1 bulan kak. Satu bulan. Dari submit sampai presentasi di hadapan juri gitu. Okay. Dan kesannya tuh ngobrol sama orang bule gitu loh kak. Jadi kayak itu bule-bule banget. Iya lah, seneng banget. Kebaya banget lah waktu di Korea, hasil gitu ya. Terus di Turki juga orang yang ke Arab-Araban gitu, mancung putih itu kan kayak seneng. Waktu itu pembicara siapa kamu? Iya, saya sama tim. Oke. Okay. Tapi ketuanya Cynthia gitu kak. Waktu pas presentasi itu di depan mereka gitu ya, perasaan ya, kamu seperti juga. Apa? Kita kan Zoom ya kak, deg-degan sebetulnya ya, kayak apa ya, kadang tuh nervous tuh pasti gitu ya. Okay. Tapi so far selama ini juri itu kalau nanya masih ya memang kita udah tahu gitu tentang penelitian dan ide kita itu gitu. Jadi aman jauh-jauh gitu. Jauh lah ya, nanyanya tuh pasti di situ gitu. Nah. Waktu itu saingan terberat kamu dari mana? Saingan di internasional itu banyak sebenarnya kak pesertanya. Okay. Ada yang dari berbagai negara juga. Maksudnya emang pasti kan internasional di berbagai negara. Cuma saingan terberat di bidang internasional itu diri kita sendiri sebenarnya. Okay. Karena kalau kita bisa meyakinkan juri ide kita ini udah diimplementasikan, sudah diteliti, itu kita pasti dapat gold gitu. Tapi nanti kalau semisal hanya ide saja yang kita bawa, tidak ada result on penelitian itu pasti bronze jatuhnya gitu. Okay. Jadi memang harus diimplementasikan juga ya. Dan gitu. Alhamdulillah waktu itu kamu iya memang udah bikin gitu kan. Jadi ya sudah lah, akhirnya udah diuji. Ya keren ya, saya lihat lebak ya sama podcast ya. Ternyata anak muda di lebak ini ada yang sudah berkompetisi di kancah internasional. Ya, banyak kok kak. Sama Korea Sana ya, dan salah satu itu kamu. Yeah. Nah, kita nanti bakal ngumpul KPLB, di KPLB nanti pasti lebih banyak lagi. Iya, banyak banget. Okay. Itu luar biasa. Tapi tadi ngeliat di Instagram kamu, selain kamu sebagai founder KPLB, kamu juga punya apa sih namanya, Tani Bareng ya? Iya, Tani Bareng. Apa tuh? Tani Bareng itu startup pertanian, itu berfokus untuk menyelesaikan permasalahan petani. Itu cuma sekarang memang lagi fokus di KPLB dulu karena Tani Bareng sini masih nyari tim-tim juga gitu loh kak. Jadi pasti di KPLB. Tapi Tani Bareng dulu di 2020 Juli itu dibentuk, udah ada di Lebak. Kita program pertamanya waktu itu Andum Bareng. Jadi membantu petani untuk mendapatkan akses permodalan gitu. Kita waktu itu proyek pertamanya open investment sebanyak 10 juta yang daftar untuk investasi itu 6,8 juta gitu. Jadi selama 1 tahun dan baru kemarin Januari 2022 ini itu udah selesai gitu. Nah, kebetulan ada lomba inovasi daerah kan Linda itu, nah Cynthia daftarin tuh Andum Bareng itu gitu. Dan alhamdulillah juara lagi ya. Ini kayaknya kalau udah ngomongin soal kata juara prestasi, dia udah hatam pokoknya ya. Nah untuk itu kita bakal lihat ya fiturnya Cynthia seperti apa. Selain itu saya kembali lagi dan kita ngobrol soal komunitas pemuda Lebak berprestasi. Keren banget. Come on.
Wijaya kan universitas bergengsi ya. Iya. Berat gak sih waktu itu waktu pas di sana? Apa? Waktu pas kuliah di sana berat gak sih? Berat. Sangat. Berat banget ya. Banyak banget pasti teman-teman yang lebih tinggi iya. dari kamu. Kamu sempat minder gak sih waktu itu? Iya, minder apalagi dari Lebak. Itu sih sampai di gini nama dosen. Kamu ngapain milih UB katanya itu jauh-jauh ke sini ya. Wah. Terus kamu tidak tahu dia. Oke. Okay. Ya gitu. Terus waktu itu kayak yaudah kamu balik lagi aja nanti ke Lebak katanya ubah daerahmu sendiri gitu. Oh, jadi iya gitu. Istilahnya dosen itu kayak jadi justru jadi motivasi kamu dong ya kan. Jadi motivasi buat tahu benar juga nih omongannya gitu kan. Kalau yang berperan pasti langsung agak enggak mau kuliah. Iya. Itu sudah waktu maba sih Kak. Nah, di semester 6 itu kan udah jadi mawapres nih kan. Mawapres itu istilahnya gelar untuk orang yang benar-benar luar biasa lah. Outstanding itu apa ya? Ya orang-orang yang benar-benar berprestasi dan luar biasa gitu. Nah, ketika ketemu lagi sama dosennya kayak, "Oh, kamu mawapresnya MIPA gitu." "Dari mana?" katanya. "Dari Lebak," gitu. "Oh," katanya. "Udah, enggak usah jadi mawapres di sini. Balik ke Lebak gitu. Ubah daerahmu." Jadi dokter bapaknya ini kayak cerita di Lebak itu perlu anak muda gitu-gitu. Jadi ubah aja daerahmu gitu. Iya, insyaallah. Setuju banget sih dengan ucapan dosen ini. Memang kita perlu apa namanya? Pemuda-pemudi seperti kamu yang bisa membawa Lebak lebih baik lagi ya. Kita kembali lagi di podcast Moldatori. Tadi kita udah banyak sekali bersama-sama ya. Fitinya Cynthia lagi kegiatan, lagi gak macam. Pokoknya banyak banget kegiatan Cynthia itu ya. Jadi pun ngedatengin dia, saya yakin tim manajemennya pasti susah banget ngangkatinnya. Oke, kita ngomongin ke KPLB ya sekarang ya. Komunitas Pemuda Lebak Berprestasi. Nah, tadi kan kamu bilang katanya banyak kok di Lebak yang udah ke internasional juga, ceritain. Ya, ada salah satu teman Cynthia, dia juga mahasiswa berprestasi di UNY. Teman Cynthia seangkatan. Itu namanya Nadia. Itu juga sering ke Thailand, sering ke beberapa negara, ke Malaysia. Ilmiah juga, biologi ya, juga sama kayak kamu. Oh enggak. Nadia itu lebih ke sosial humaniora. Dia lebih ke sosum lah gitu. Itu lebih keren kan, jadi penelitiannya tentang itu. Kalau nggak salah jurusannya administrasi publik gitu, dan masih banyak juga ternyata anak-anak Lebak yang minat di bidang kepenulisan itu gitu. Nah, Cynthia semenjak dibangun KPLB ya Kak, Cynthia tahu loh sebenarnya potensi Lebak ini luar biasa gitu. Kapan waktu pas KPLB di KPLB dibentuk? Bentuk. Oktober 2021 kemarin. Oh, berarti baru 1 tahun dia. Ya. Belum tahun, ya. Belum, nanti Oktober mendatang baru 1 tahun. Ya, berseri 1 tahun. Oke. Di situ ngapain aja sih? Apa KPLB-nya? Awalnya KPLB dari Oktober, November, Desember itu masih mencari jati diri karena kan kita baru newbie banget gitu. Jadi waktu itu kita ada program namanya live Instagram gitu. Kita undang orang-orang yang berprestasi Kak. Jadi di KPLB-nya nanti ada yang sebagai moderator, misalnya kita undang yang duta pendidikan, duta pariwisata dan sebagainya, nanti kita wawancara kok bisa gitu. Kayak kita berprestasi. Idenya dari mana waktu membentuk KPLB? Sebenarnya sejarah KPLB dibentuk itu dari Dispora gitu. Jadi jadi ini binaannya Dispora? Iya, binaannya Dispora. Disupport ya sama pemerintah ya. Support. Okay. Nah, kebetulan saat itu KPLB itu dibentuk karena memang di Lebak ini belum ada gerakan anak muda yang mau berprestasi gitu. Akhirnya dipanggil lah Cynthia sebagai perwakilan pemuda pelopor. Terus ada beberapa teman Cynthia dari yang pertukaran pemuda antar negara. Terus ada yang dari duta koperasi. Itu sejarah awal mula KPLB dibentuk. Nah, orang-orang itu akhirnya kumpul gitu. Nah, karena Cynthia waktu itu datang duluan, Cynthia bilang Cynthia juga pengen loh ada semacam organisasi khusus untuk orang-orang yang berprestasi, dan Cynthia ingin kalau bisa anak-anak Lebak yang kuliah di universitas negeri atau dimanapun itu mereka jadi mawapresnya masing-masing universitas itu gitu. Jadi buktikan bahwa Lebak itu punya SDM yang luar biasa gitu, yang mereka tidak dipandang sebelah mata. Aku tuh sering loh Kak, kayak jadi mana Lebak, oh Lebak, jadi kayak dipandangnya kayak gitu kan. Jadi kan ke kitanya kayak let's see aja lah itu. Tahu terkadang juga ketika kita ngomong dari Lebak, daerah mana tuh Lebak? Iya, Lebak Bulus benar. Oh enggak, Banten ya. Betul, saya tahu perasaannya seperti itu. Oke. Jadi mudah-mudahan dengan adanya kalian ini bisa mengangkat nama Lebak ya, bahwa pemuda Lebak itu tidak bisa diremehkan. Yeah. Oke, next.
Terus lanjutkan lagi. Terus karena sejalan dengan apa yang Cynthia harapkan juga, akhirnya Cynthia ditunjuk sebagai ketuanya gitu, foundernya. Okay. Nah, jadi semua kegiatan KPLB itu ya ide-idenya Cynthia gitu, dan didiskusikan dengan teman-teman. Kalau baik kita lanjut, kalau enggak ya mungkin evaluasi nanti dulu deh sih, lihat kondisi situasinya. Oke, okay, gitu. Kegiatannya apa aja di KPLB? Salah satunya itu ya live Instagram, terus ada juga kita biasanya lebih ke kolaborasi dengan pemerintah, Kak, gitu. Okay. Jadi sekaligus membranding KPLB, sekaligus mensupport kegiatan yang diadakan pemerintah biar acaranya itu tidak monoton, tidak seperti itu aja. Jadi KPLB hadir, kita buat gerakan-gerakan yang benar-benar bisa ada dampaknya gitu, yang benar-benar oh beda gitu dari yang lain dengan adanya KPLB ini gitu. Nah, sejauh ini KPLB tuh itu live Instagram, terus kita juga kemarin ada pelatihan dengan Dispora juga terkait kewirausahaan. Jadi KPLB ini bukan hanya tentang prestasi ya, Kak, tapi lebih ke arah berkaryanya juga. Okay. Gitu. Jadi itu yang mau saya tanya ini sekarang nih, Cynthia ya, KPLB. Terus kalau orang yang nggak berprestasi mau ikut KPLB boleh nggak tuh? Boleh, boleh banget. Oh. Karena KPLB itu dibentuk singkatnya gini. Untuk orang-orang yang berprestasi dan yang mau berprestasi gitu. Kalau mau aja silahkan gitu, karena orang enggak, kalau semua orang yang berprestasi ya kita buat apa gitu kan. Kalau untuk kumpul-kumpulan ya oke, tapi kan yang sebenarnya menjadi sasaran itu adalah mereka-mereka yang belum berprestasi gitu, dan mereka yang mau gitu. Jadi kita yang udah punya prestasi ini tinggal sharing ke mereka ilmu-ilmu dan pengalamannya gitu. Kegiatan rutin ada? Kegiatan rutin sejauh ini masih live Instagram. Kemarin aja ya, live Instagram aja gitu. Terus biasanya kita ngonten di Instagram gitu, Kak, kayak knowledge. Pokoknya main di medsos aja ya. Iya, medsos sih full online semua. Oke, gitu. Main di medsos. Kemarin ada pelatihan karya tulis juga. Iya, dengan Nusi Multatuli juga. Tiap hari Minggu. Tiap hari Minggu. Masih berlanjut sampai sekarang. Gimana pesertanya, banyak enggak dari Kabupaten Lebak? Alhamdulillah yang daftar banyak, cuma kemarin itu pas hari H karena ada beberapa yang kayak izin gitu-gitu, jadi setengahnya gitu, masih 60% gitu dari peserta yang daftar gitu. Okay. Tapi daftar udah full banget, udah banyak. Suka dukanya di KPLB apa tuh? Sukanya itu karena banyak didukung, Kak, jadi support dari apa ya, Lebak ini sebenarnya tingkat apresiasinya tinggi loh menurut Cynthia ya. Jadi kalau kita udah berprestasi, kita udah berkarya, pasti diapresiasi gitu. Betul. Jadi kayak, oh ternyata gini ya gitu rasanya di Lebak yang tiba-tiba, kan Cynthia dulunya di Malang, terus tiba-tiba ada bergerak dengan Tani Bareng, terus ada KPLB, jadi fokus di KPLB dulu. Nah, itu apresiasinya tinggi, jadi sukanya itu seneng juga ketika ada temen yang, oh ternyata, contoh misalnya kemarin temen Cynthia ada yang keterima di Harvard ya, meskipun itu secara online dan masih magang. Iya, itu luar biasa ya. Kayaknya itu temen Mbak, bukan ya, Cynthia loh, Mbak Miftah namanya. Jadi itu magang, bukan magang, apa ya, oh exchange, jadi pertukaran pemuda ke Harvard. Dia dari Lebak kan, jadi itu jadi topik clip Instagramnya KPLB gitu, dengan Miftah nanya-nanya kok bisa ke Harvard gitu. Itu yang membuat ketika ada orang yang berprestasi di Lebak, Cynthia ikut senang gitu. Ayo sini, aku wadahin kamu untuk bisa memberikan inspirasi ke orang-orang gitu. Tunjukkan bahwa Lebak tuh punya loh orang-orang yang pemuda yang berprestasi. Itu sih jadi tujuan KPLB ini, untuk nge-branding Lebak nih potensi loh gitu. Pemudanya berprestasi loh, dengan KPLB ini tuh bisa show off semua gitu. Okay. Menampilkan dirinya sendiri. Okay. Kalau dukanya mungkin karena baru ya, Kak. Jadi Cynthia belum benar-benar apa ya, tim itu masih kekurangan SDM-nya. Nah, ini sekarang lagi open recruitment juga. Mungkin teman-teman kalau ada yang mau, ya ada yang mau daftar KPLB, nggak apa-apa, nggak punya prestasi, yang penting ada keinginan untuk kontribusi aja gitu, dan belajar itu bisa dengan kita gitu. Karena tidak menutup kemungkinan ya, Kak, kita apa ya, bukan hanya yang berprestasi aja, yang mau aja pokoknya gitu, yang mau berprestasi, yang mau belajar, silahkan masuk di pengurusannya KPLB itu. Okay. Sih, Kak. Sebelum kita mengakhiri ya, saya punya dua pertanyaan pamungkas. Yang pertama di KPLB-nya dulu. Kamu mau bawa KPLB kemana dengan hasil nyata untuk Kabupaten Lebak? Apa nanti ke depannya? Maksudnya kayak... Ya, nanti KPLB-nya mau punya tujuan apa untuk kontribusinya di Kabupaten Lebak? Oh ya, sesuai visinya KPLB yaitu membentuk generasi muda yang aktif dan kompetitif agar terciptanya SDM unggul di Kabupaten Lebak. Jadi sebenarnya gimana nih caranya pemuda Lebak itu unggul gitu loh, Kak. Jadi Cynthia ingin SDM Kabupaten Lebak dengan adanya KPLB itu kita tuh
punya sesuatu yang emang layak gitu di masa depan. Karena bagaimanapun suatu daerah itu maju adalah kalau SDM-nya itu bagus gitu. Jadi ya, jadi KPLB ini harapannya ke depan tuh ada beberapa kegiatan yang emang fokus pada pengembangan manusia SDM itu SDM-nya? Gitu, terutama untuk pemuda gitu. Oke, nah itu ya dengan KPLB-nya. Dari pribadi kamu sendiri, selain tani bareng ya, kalau tani bareng itu sudah jelas kontribusinya. Next ya, punya rencana kedepannya untuk Kabupaten Lebak apa? Cynthia punya mimpi itu untuk bisa menjadi CEO yang bermanfaat gitu. Jadi Cynthia ingin ada perusahaan atau ya organisasi yang emang bisa ngerekrut orang-orang. Terus itu Cynthia bisa minimal mengurangi pengangguran di sekitar dan juga lebih ke arah memberdayakan sekitar juga gitu kan. Jadi Cynthia berharap di masa depan nanti Cynthia bisa jadi seorang CEO yang bermanfaat untuk orang lain gitu. Dan sekarang sudah ada gambaran juga yang mana Cynthia udah mulai belajar juga dengan seorang CEO juga. Jadi udah persiapan ke sana gitu. Semoga aja mungkin berapa ya? 6 tahun lagi gitu ya, semoga gitu. Minimal 6 tahun gitu. Oke. Kayak gitu. Senang banget bisa ngobrol sama kamu dan membuka mata saya juga. Ternyata di Kabupaten Lebak ini banyak sekali anak-anak berprestasi. Banyak. Sama podcast dari manapun kamu berasal, satu yang harus kamu ingat, harus bisa membawa nama baik daerah asal kamu. Ya, seperti Cynthia ini yang sudah membuktikannya. Dari Universitas Brawijaya ke Turki, ke Korea, bisa dia bawa nama Kabupaten Lebak di dadanya loh. Perwakilan Kabupaten Lebak. Cynthia, makasih ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi nanti di next kesempatan, ngobrol-ngobrol lagi soal KPLB lebih jauh lah pokoknya ya. Dan terima kasih juga untuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak, DEK Museum Multatuli tahun 2022, dan juga Kemendikbud Ristek. Bye. Assalamualaikum. Cynthia, nanti pokoknya kita ngobrol lagi.